Temukan puluhan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin plusnya. Sehat ya. Tadi saya baru bangun, kasihan. Duduk dulu ya. Duduk dulu. Nanti biar saya nanti bentar sendiri. Gak apa-apa ini. Oh. Saya gak tahu. Ini simpan di sini. Pegang ya. Ini pak. Ini ya, bapaknya pulang aja lah. Saya ya kita mah kan cuma nganterin doang. Saya mikir kayak gini, saya habis berduka nih warna saya. Iya. Tadi saya baru dengar. Sehat ya. Tadi saya baru bangun, kasihan. Duduk dulu ya. Duduk dulu. Saya kesini, nggak tahu kenapa. Hanya suruh guys saya kesini. Mungkin bisa untuk bantu ya. Ya. Enggak, itu bukan dia tahu kok. Bukan dia tahu itu. Bukan. Aku takut, aku berduka, aku kehilangan anak aku kak. Jadi saya mau tahu dari ini tangganya ya, kamu tahu tubuhan. Oh ini ibunya, ini ibunya. Ayo sini. Makanya aku kaget, aku mama sedih. Tuh aku takut. Enak pertama? Iya. Jangan nangis terus, enggak apa-apa. Udah. Itu kan aku kalau hidup. Aku. Udah. Mau ke dalam? Mau ke dalam nih? Ada ramai orang. Oke, ke dalam. Sini. Maaf ya, Kak, rumah aku. Enggak apa-apa. Ya. Pertama-tama saya minta maaf ya, saya tuh kesini nggak tahu loh ada apa dengan kamu. Saya di jalan cuma berdoa mudah-mudahan saya ketemu orang yang tepat untuk saya bantu. Saya nggak tahu, tapi saya turut berduka cita karena saya nggak tahu sama sekali beneran. Saya minta maaf tadi saya udah mau berhenti pas di sana tuh pas saya tahu kalau ternyata kamu lagi berduka ya, 15 hari ya. Pas saya kesini, tadi saya tuh mau bayarin, setelah itu sebenarnya selesai. Cuma ternyata kamu nangis. Maaf ya. Iya, maaf ya. Kamu takut pasti. Iya, jangan takut. Saya juga nggak tahu tiba-tiba bisa kesini, saya nggak tahu beneran. Iya. Malah tadi saya minta maaf ya. Saya tuh tadi udah mau berhenti tengah jalan karena saya nggak tega karena kamu tadi ya. Buru-buru saya pesen, sedangkan saya aja masih kepikiran anak saya, masih keingetan namanya seorang ibu. Udah nggak apa-apa. Nah sekarang, mumpung saya di sini Bu, kamu namanya siapa? Fitri. Pertama saya turut berduka ya. Yang kedua, saya mau nanya sama kamu. Kamu lagi butuh apa? Lagi gimana keadaan sekarang? Boleh cerita? Itu
aku lagi susah kak buat tempat keluar anak aku. Biasanya butuh berapa? Kenapa? Apa-apa, kira ini simpan, simpan dulu. Apa-apa. Nih, ambil lagi nih. Aku takut kak, aku gak pernah lihat. Gak pernah pegang uang banyak ini kak. Udah, gak apa-apa. Nama kebang saya kebang orang. Kita lihat pada Zekiana. Sekarang kita lihat pada Tamara. Ini kebayar gak segini? Kebayar? Utang menenek saya kira sih gak apa-apa. Sama Tamara. Saya juga kan posisi rumah sakit itu. Aku gak megang uang, Kak. Sama saya aku gak tahu anak aku meninggal lagi. Ada mama yang di rumah. Aku kan masih di operasi. Nah pas kemarin aku baru bilang pakai duit mama, ya aku buru-buru pakai duit mama. Mama kepake uangnya berapa? Mama sedikit. Berapa? Kebanyakan 18 buat ngasih dedek. Kayak gak apa-apa. Tapi mama kalau ini gajian aku cicil. Kamu gajian sebulan berapa? Cuma 3 apa namanya kurir kerjanya kan nggak tuntun lagi juga nggak belum UMR ini. Kamu ambil semua ya, ambil semua ya. Tapi ikhlas. Insyaallah ikhlas, insyaallah ikhlas. Sekarang dipakai ya uangnya ya. 40 harian kapan? November. Di mana? Di sini. Insyaallah nanti saya datang ya. Senang saya bisa ketemu ya, senang saya bisa ketemu pakai uang ya. Sehat-sehat kamu ya, maaf ya. Iya Kak Bayu, makasih Kak Bayu. Biar lancar-lancar ya, ya. Rezekinya. Maaf ya, udah ya. Nolongin aku. Sama-sama. Emang lagi cari uangnya ya buat itu. Iya Kak, aku lagi bingung. Tinggi 40 hari baru gajian ayahnya. Karena aku nunggu gajian ayah aja. Iya Kak, cukup lah. Kalau nggak cukup gimana ya udah nanti aja nunggu ada rezekinya kata mama. Yang penting si dede dipakuin, kasihan. Kalau begitu mau beli utang-utang mana? Sebab kita di kamu aja.